Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahar Channel. Hari ini saya JJS di Kota Jeddah, Jalan Sore. Alhamdulillah, karena sudah 3 bulan kita di rumah terus di lockdown, dan sekarang bisa jalan-jalan di Kota Jeddah sampai malam hari. Jadi bisa di pinggir pantai Laut Merah, kondisinya seperti apa, ikutin terus. Ini situasi airport, jalan menuju airport di daging ambulansis. Ini pekerjaan rutinitas setiap sore, malam, pagi, siang.
banyak yang masih tingkat terjangkit COVID-19 itu masih tinggi, masih banyak. Tapi Arab Saudi sudah bisa memutuskan dan percaya diri penanganan COVID-19 itu sangat baik di Arab Saudi, dan tingkat kematiannya juga rendah, walaupun sudah yang terjangkit hampir 154.000 orang, tapi yang sembuh juga banyak, hampir 100.000-an, dan yang meninggal pun juga tidak terlalu banyak, sekitar 1.200 orang. Setiap jalan kecepatannya dibatasi 120. Kalau melanggar itu didenda setiap pelanggaran 300 riyal. Dan semenjak ada kamera di setiap jalan, sekarang sudah rendah, sangat rendah ini. Tingkat kecelakaan di Arab Saudi itu rendah sekali, tidak seperti dulu. Kalau dulu setiap hari ada, pasti ada kecelakaan. Dan di sini kalau ada kecelakaan 70% atau 80% banyak akan meningkat, karena jalannya seperti ini besar dan jarang orang membawa mobil tuh yang pelan-pelan, pasti larinya tuh selalu 120 km per jam semenjak dibatasi oleh pemerintah. Dan setiap berapa kilo di jalan ada sahir, ada ini, ada apa namanya, ada kamera, semakin rendah tingkat kecelakaannya di Arab Saudi. Ini udah memasuki sore. Sebelumnya gebrakan MBS itu, sekarang sudah tidak akan lagi bergantung kepada penghasilan minyak. Jadi di sektor-sektor wisata, sektor dalam negeri, itu semua sekarang sudah digalakkan dan dibangun dengan betul-betul dirawat secara dengan baik. Jadi sektor wisata juga dalam negeri sekarang sudah digalakkan di Arab Saudi, dan benar-benar semua fasilitas bagus. Hotel-hotel di gurun-gurun pun sudah berbintang. Jadi banyak juga hotel bintang 5 yang berbentuk seperti tenda-tenda di gurun-gurun Arab Saudi. Dan tambahnya di sore hari ini, masya Allah, semua orang sudah pada keluar dan bersantai di pinggir pantai dengan keluarganya. Ada yang olahraga jalan sore, masya Allah.
trotoar sekarang dibikin khusus untuk jalan kaki. Di sore hari sudah cuacanya sudah semakin ya tidak seperti siang hari lah, semakin ini meredup, tidak terlalu panas. Karena bawa anaknya, sebelum waktu lockdown anak-anak kecil tidak boleh keluar, sekarang sudah boleh keluar dan wajib di sini harus pakai masker. Jadi setiap keluar kita harus pakai masker. Diwajibkan kalau tanpa masker itu didenda 1.000 rial.
lupa di subscribe, like, comment. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.